guys, welcome back to Direct D Media. Video sebelum ni, Red Magic 7 berjaya mengalahkan Black Shark 5 Pro. Oleh itu, kami berikan saingan yang lebih hebat iaitu ROG Phone 6 Pro. Dengan chipset yang lebih advance, Snapdragon 8 Plus Gen 1, adakah menunjukkan jurang yang besar dari segi performance? Dengan perbezaan harga sebanyak RM1,100, berikut adalah spesifikasi Red Magic 7 dengan ROG Phone 6 Pro. Anda ingin lihat berapa laju performance dia? Sama-sama kita saksikan. Saya akan uji kepantasan phone ni dengan 15 apps ni, dan untuk pusingan pertama dimulakan dengan calculator. Pada awalnya, kelihatan Red Magic yang mendahului. Bagaimana pula dengan app yang kedua, CPU Z? Adakah Red Magic masih lagi memecut? Oh, sayangnya tergelincir pada seleko yang kedua dan terus dipotong oleh ROG. Kita dapat lihat ROG masih steady dan mengekalkan momentum dia. Bolehkah ROG bertahan dengan lebih lama? Nampaknya Red Magic memberikan kejutan dan berjaya memintas pada app yang keempat iaitu 3D Mark. Untuk barisan app yang pertama, Red Magic berada di hadapan meninggalkan ROG. Di barisan yang kedua, seperti yang anda boleh lihat, Red Magic cuba mengekalkan kedudukan dengan app Geekbench 5. Steady, steady. Oh, akan tetapi senyuman itu tak lama apabila ROG memotong pada app Google News. Nampaknya ROG memberikan saingan yang cukup hebat pada Red Magic apabila mendahului pada app GSM Arena sekaligus mengikat kedudukan dengan mata yang sama. Memang saya tak nafikan saingan memang cukup sengit di antara kedua-dua smartphone ni, dan untuk dua apps yang terakhir pada barisan kedua iaitu Facebook dan juga Subway Surfer, nampaknya kemenangan pada pihak ROG. Yeah, nampak itulah dia. Okey, untuk barisan yang terakhir selalunya akan ada gaming apps yang berat-berat lah supaya kita boleh nampak betapa cepatnya dia load app tersebut. Kita akan start dengan game PUBG. Kadang-kadang yang A load dulu tapi akhirnya B yang siap dulu. Tapi untuk PUBG, seperti anda boleh lihat, memang sepenuhnya milik ROG. Dia load dulu dan dia jugalah yang siap dulu. Seterusnya, kita ada Apex Legend. Kelihatan Red Magic yang mendahului. Akan tetapi, adakah ia mampu kekal sehingga siap loading? Red Magic comeback dengan game Apex Legend. Sayangnya buat ROG, kusangka panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kita tengok pula game yang seterusnya iaitu Genshin Impact. Red Magic terus memecut ke hadapan tanpa melihat ROG di belakang. Dan ternyata Red Magic berjaya mengekalkan kedudukannya. Dan inilah saat-saat yang cukup mendebarkan, dua apps yang terakhir sebelum kita menutup tirai pusingan yang pertama. Oh, app YouTube berjaya dipintas oleh ROG. Bagaimana pula dengan game kita yang terakhir, Asphalt 9? Adakah lagi kejutan daripada Red Magic? Nampaknya ada sedikit gangguan dari pihak Red Magic. Adakah itu memberikan kelebihan pada pihak ROG? Kita nantikan sama-sama. Bagaimana? Ternyata untuk app yang terakhir berjaya dipintas oleh Red Magic pada saat-saat yang genting. Namun walau bagaimanapun, kemenangan keseluruhan diberikan kepada ROG Phone 6 Pro dengan kutipan mata yang tertinggi. Kita akan teruskan dengan pusingan yang kedua. Kita akan lihat adakah kedua-dua smartphone ni mampu kekalkan apps running in background dan phone yang mana akan lebih banyak buka app terlebih dahulu. Sukar untuk saya percaya ROG Phone 6 Pro berjaya dikalahkan oleh Red Magic 7 pada pusingan yang kedua. Ini ternyata Red Magic 7 mampu untuk berikan saingan kelajuan performance dengan ROG Phone 6 Pro. Jadi, apa pendapat anda dengan speed test kali ini? Boleh tinggalkan komen di bawah. Itu sahaja daripada saya. Stay safe guys and see you in the next video. Adios.